tapi orang perempuan memang degil puan. Dan orang perempuan bila kita tegur macam gitu, berat macam gitu, dia nak bercerita. Kita bintang angin dia, lepas tu kita cerita lagu ni pula, menyampah lah dia. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Sikit lagi tuan-tuan, kisah Madinah ni. Jadi saya dah masukkan dalam surat khabar, saya dah masukkan dalam majalah Anis yang saya menulis setiap bulan dululah. Majalah apa ni, surat khabar Kosmo pun saya menulis setiap hari Jumaat bersama isteri. Siapa datang Madinah, jemputlah datang ke rumah. Tapi kena kontak saya dulu, beritahu dulu, buat temu janji. Pasal apa? Ramai kan? Saya boleh bawanya tiap-tiap malam 5-6 orang je. Orang Malaysia yang pergi ke sana, tiap-tiap malam ada yang nak pergi ke rumah saya. 95% saya tak kenal. Tetapi saya hanya boleh bawa 3-4-5 orang. Dan selepas isyak, akan tunggu di parking 11A. Saya pun akan sampai di situ. Okey, jom pergi rumah. Sampai di rumah, isteri saya kata, tuan-tuan, silalah duduk. Saya nak ke dapur, nak masak. Roza masak nasi Arab tiap-tiap malam untuk meraihkan tetamu. Masak, 40 minit dia boleh masak. Siap semua sekali. Persiapan dia sebelum buat puasa lah. Dah siap-siap bahan-bahan semua. Pergi Masjid Nabawi, balik. Dan terus masak. Saya pernah kata kat dia, yang goreng mi cukup lah. Yeah. Orang datang jauh-jauh Madinah, mestilah nak makan nasi Arab. Mi goreng dekat Suruhan Jaya dapat. USJ dapat. Tak. Dia punya mentaliti. Kan? Dia punya mentaliti lah. Dan sementara nasi masak, siapa yang datang rumah saya, kena dengar tazkirah saya. Kau letih ke, kau mengantuk, siapa suruh datang rumahku? Tetapi hakikat yang sebenarnya, saya nak rumah saya itu jadi taman syurga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu, dia berada dalam taman syurga. Rumah tuan-tuan boleh jadi taman syurga. Tuan-tuan beli buku, mari sini, ayah baca. Anak-anak semua dengar, 5 minit cukup lah. Bukan ketawa-ketawa. Ada sebab. Jadi saya pun bagilah ceramah. Bagi ceramah tu yang menjawab persoalan kenapa 100 ribu ataupun 200 ribu yang menunaikan umrah, 30 ribu menunaikan haji, masjid tak pernah penuh lagi sampai sekarang. Ha. Dia dengar tu, 40 minit, Amiru pun datang, ayah dah siap. Ha, saya berhenti terus. Masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Dia tengok banyak, tapi bila kita hidang saja 3-4 orang tu, makan, habis. Tuan, habis. Saya perhati semua tu kan, habis. Yang kata banyak tadi, tak kira perempuan, tak kira lelaki. Dah sudah selesai saja, saya pun kata, okey, saya nak hantar balik lah. Saya tak mahu orang duduk lama-lama rumah saya. Datang umrah, datang haji, cukup. Tapi orang perempuan memang degil puan. Kita kata, dia bila dah habiskan, siap nak ambil semua, nak bawa ke dapur. Puan, tak payah puan, letak situ. Anak saya akan uruskan, saya nak hantar puan balik. Degil. Nampak lembut kan? Tapi memang orang perempuan dia degil. Tapi saya, okey lah. Dia nak angkat kan? Apa nak bergaduh? Saya tahu orang perempuan nak masuk dapur, dia nak tengok rumah Arab. Sibuk. Yang kedua, dia nak pergi jumpa Roza, nak ucapkan terima kasih mungkin. Dan bila sampai ke dapur, tak ada pun dibasuhnya pinggan tu. Itu saya kata kat bohong tu. Kalau duduk kat rumah ada bibi, mananya puak-puak ni. Tapi ambil hati kan? Tak apa. Sampai ke dapur, dia kata, terima kasih Kak Roza, sedap makan. Ha, okey lah tu. Kak Roza, saya ni datang seorang je. Suami tak datang. Suami saya izin lah. Kak Roza, suami saya kahwin dua. Puan, rumah saya ni di Tanah Haram. Puan datang 7,000 kilometer, masih lagi nak mencerita aib suami puan. Puan, ini orang pergi umrah, pergi haji ni. Orang nak masuk syurga ni. Tapi masih lagi duk bercerita dekat Tanah Haram ni. Dan Roza terus sambut, puan tahu tak siapa isteri Firaun? Siti Asiah kan? Siti Asiah dijanjikan mahligai. Firaun tu, dia mengaku Tuhan. Orang yang paling jahat dalam dunia. Pernah dengar kisah Siti Hajar? Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim dengan anak dia Nabi Ismail di Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim balik ke Palestin. 3 tahun tinggal. Puan ada kena tinggal dengan suami macam tu? Selang sehari je kot.
Pernah tahu kisah Siti Maryam? Siti Maryam melahirkan seorang anak tanpa suami. Puan-puan sepuan ada anak, ada suami. Bersyukurlah puan. Dan orang perempuan bila kita tegur macam gitu, berat macam gitu, dia nak bercerita. Kita bintang angin dia, lepas tu kita cerita lagu ni pula. Menyampah dia. Belah ha, keluar ha. Saya pun dudia pun, saya hantarlah dia balik. Makan dah bagi makan. Besok dia pergi Mekah. Sampai di Mekah, dia hantar mesej WhatsApp kepada isteri saya. Dia tulis apa? Puan, saya bukan Siti Hajar. Ah, habis cerita lah. Macam mana kita nak menuju kebaikan, kita tak nak berubah? Ah, ini benda yang susah untuk wanita. Tetapi inilah yang perlu kita lakukan. Ah, sebab itulah saya kata, untuk wanita-wanita, Rosa tulis, rumah kecil di Jabal Uhud. Kisah wanita-wanita yang memasuki rumah kami di Jabal Uhud. Kalau tuan-tuan nak lembutkan hati, Masya Allah, bacalah. Tapi yang akhirnya, yang berlaku, suami-suami beli pada isteri. Pasal apa? Dia nak upah bini dia, payah sungguhlah. Ni yang baca yang buku ni. Insya Allah, kita semua nak menuju kebaikan. Baik tuan-tuan dan puan-puan.